Halo, selamat pagi Juwana Pati. Jadi hari ini saya dan tim AMJ berada di Juwana Pati untuk melakukan instalasi mobil CRV Turbo baru. Platnya masih profit. Yuk kita lihat barang apa yang akan kita pasang di mobil ini. Nah, ini yang barang yang akan kita pasang di Honda CRV Turbo. Dan ada plus penambahan karaoke. Jadi biasanya kita nggak pakai karaoke ya. Kali ini di mobil ini multimedia dan audio. Ya, saya akan tunjukin ya. Untuk speaker depan, kita menggunakan Pioneer seri V170C. Ini high-res speaker. Jadi Pioneer ini yang seri tingginya Raffi Ahmad aja pakai loh. Ya, terus setelah itu untuk head unit kita menggunakan Tomiko yang seri memang khusus untuk CRV Turbo. Prosesor kita menggunakan Wave 6V4. Nah, ini 6 channel power dengan 8 channel prosesor. Untuk subwoofer sendiri kita tetap, kalau CRV Turbo itu tetap ya, kita masih menggunakan subwoofer ban serep karena ini yang paling aman. Subwoofer ban serep yang kita gunakan itu Wave AST11 TV4. Terus ada penambahan peredam juga. Peredam yang kita pasangkan di mobil ini, area pintu depan dan tengah itu menggunakan CTK premium. Untuk plafon itu kita menggunakan CTK Tractic. Dan ada penambahan kamera 360 juga. Nah, jadi komplit ya. 360-nya ada, head unit-nya ada, prosesor dan audionya komplit, serta ada penambahan karaoke, kita menggunakan brand dari Yamaha. Oke. Udah semua ya, komplit ya. Setelah ini kita langsung ke proses pengerjaannya aja. Seperti apa? Yuk. Hope we're not too broken. I know I'm not always strong. And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been finding ways to get away, to see you again, see you again. We'll be right back.
think the girls with their nails done now. Sekarang kita diproses untuk pemasangan Twitter ya. Nah, Twitternya seperti ini. Ini Twitter original daripada Honda CR-V Turbo Sensing. Saya akan tunjukkan salah satu yang sudah kita ganti. Ganteng ya. Ganteng mana mas saya? Nah, ganteng maksimal ya. Tuh. Pemasangan belakangnya juga cakep banget ya. Dan ini rigid ya, rigid. Salah. Nah, rigid ya. Gimana? Menurut teman-teman, mudah kan ya? Mudah banget. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, this river runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me haunting, haunting. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up, honey. And I don't need to speak a single word.
of a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah. Akhirnya sudah selesai untuk pengerjaan Honda CR-V Turbo Juwana Pati. Nah, ini kita proses kalibrasinya juga sudah selesai, pemasangan karaoke dan tuning kita sudah selesai semuanya. Apalagi yang perlu dijelasin? Udah ya. Pengerjaan juga kita sudah tunjukin ya semuanya, mulai dari pemasangan peredam, speaker, kamera 360. Sebenarnya CR-V Turbo ya mirip-mirip lah, semua pemasangannya mirip-mirip, hanya beda perangkat-perangkatnya dan paket-paketannya aja. Kalau kita tinggal nginjek mobil aja, Mas. Heeh, kita sekarang kita lihat ke kamera 360 dulu yuk, di dalam yuk. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you. Saya sudah pegang tombol sakti kamera 360, sekarang kita lihat dulu proses kamera 360. Nah, jadi ini udah selesai terpasang, ini juga sudah terkalibrasi dan sangat rapi hasil kalibrasinya. Untuk trajektorinya juga berjalan ya, garisnya belok-belok. Nah, cuma gambar mobilnya masih apa nih ya? SUV. Masih SUV, belum CR-V Turbo. Nah, sekarang bagaimana kalau kita? Sebenarnya mirip-mirip CR-V sih, dia ada panoramiknya. Apa? Oh iya, mirip-mirip ya. Tapi kita bikin keajaiban aja ya. Dengan sebuah flash disk ini yang kita tancapkan di sini. Nah, setelah itu kita akan lihat keajaiban apa yang akan terjadi. Wow, wow. Ah, resta. Oke, ini adalah proses update untuk merubah tampilan daripada car model atau model mobil di 3D Plus, di kamera 360 3D Plus. Ini sudah berjalan 60%. Oke. Sudah selesai.
kita cabut. Kita tunggu sebentar. CRV turbo hitam ya. Waduh, keren kali. Ya, jadi udah selesai kan? Udah selesai. Dan berubah mobilnya menjadi Honda CRV Turbo. Tuh, setirnya bisa gerak-gerak loh. Tuh. Nih kayaknya di Indonesia belum banyak yang bisa begini ya? Atau belum ada? Jarang saya nemuin. Jarang ya? Jarang. Di AMG? Di AMG paling banyak. Oke. Okay. Ini SUV Tomiko ini nggak begitu nutup AC sih ya? Iya. Kalau terlihat. Nah ini banyak pertanyaan emang, banyak pertanyaan. Wah, kalau ganti ini Tomiko gimana nih? Nanti AC-nya nutup. Sebenarnya enggak nutup sih. Enggak sih. Kalian lihat dari kamera tuh. Enggak. Dan ya, ada lah. Cuman kalau dia dari bawah iya tertutup. Seperti tertutup. Tapi bawah, sebenarnya enggak aman. Kalau dia dari atas aman. Dan ini gambarnya tajam untuk Tomiko sendiri ya. Gambarnya itu tajam banget. Terus dia punya settingan itu benar-benar open, enggak. Ada beberapa unit yang wah nggak bisa download Play Store dan lain sebagainya. Ini open, semua bisa dan kita bisa lihat semua infonya di sini. Android yang dipakai adalah Android 10. Setelah itu CPU-nya yang digunakan adalah Octa-Core 1.8. Ini RAM-nya 6GB loh. Nih, RAM-nya 6GB. ROM-nya 128GB. Seram kali. Ya, dan ini kasih unjuk coba Mas, mic-nya Mas. Kasih unjuk di belakang depan. Mic apa tuh? Mic ini mic. Oh, karaoke. Nah, ini juga bisa karaoke nih. Sudah dihidupin belum ya? Tolong pencet dong Mas. Jadi, kita bisa karaoke juga di dalam mobil ini. Kita pakainya produk Yamaha. Nah, ini. Tes 1, 2, 3. Nah, ya, keren ya. Keren. Nah, jadi kita tinggal sebenarnya tinggal buka YouTube. Berarti nah, bisa jualan tahu bulat dong. Tahu bulat bisa. Nah, jadi kita bisa sambil apa namanya? Mendengarkan musik sambil karaoke. Sambil karaoke di dalam mobil. Nah, ya. Tapi sayangnya saya nggak bisa nyanyi, jadi ini kita hanya mencoba aja. Hancur Mas. Oke. Okay. Gimana? Cukup ya? Jadi selain audio, kita juga ada pemasangan karaoke di mobil ini. Ah, pokoknya paket komplit. Speaker, pian. Speaker kita pakai Pioneer yang high res lagi. Ya. Nih tampangnya ya, ganteng banget. Tapi ganteng mana sama saya? Ya udah, oke. Subwoofer kita pakai Wave Bang Serep. Untuk DSP kita pakai Wave. Nah, jadi gini. Ya saya belum pernah mencoba yang lain. Tetapi untuk pemasangan karaoke selama ini tuh kita agak susah. Pasti pakai double processor atau pokoknya sistemnya agak susah. Ternyata di DSP Wave ini keren banget loh. Kita cuma tambahkan controller seperti ini. Nah, ini langsung bisa pakai karaoke dengan penambahan mixer. Jadi ini benar-benar satu prosesor yang menurut saya tuh ajib banget gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau karaoke langsung hubungin AMG di mobilnya, karena kita sudah menemukan formula yang sangat menarik untuk karaoke yang nggak ada storing. Ini nggak ada storing ya, nggak ada. Biasanya storing ya, storing setiap orang pasang karaoke itu pasti ada suara tuh. Ya. Kalau nggak, ini nggak ada. Dan ketika saya hidupin mic pun, nah ya, tes, nah masih aman ya. Nah biasanya kan ngelanguin tuh. Jaraknya juga jauh. Tes. Oke. Oke. Nah ini nggak ada ngelanguin, biasanya masih ngelanguin gitu. Oke lah. Tertarik, langsung aja hubungin AMG ya. Oke. Saya rasa semuanya udah cukup penjelasannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya berterima kasih dengan semua yang masih percaya dengan AMG, dengan tim-tim AMG yang kerja siang dan malam demi memuaskan konsumen. Resiko cowok panggilan sih.
yuk jangan lupa di subscribe ya. Pingin dengerin suara mobil ini nanti, langsung aja WA saya taruh di nomornya di bawah. Saya Ento, salam dari Pati, Jawa Tengah. In the dark we fight, you take the wrong and you make it right.